aku Riri Cheese, udah gak sabar kan untuk lihat insan dangdut paling di hati favorit kamu bawa pulang piala Anugerah Dangdut Indonesia. Nah sebelum lanjut, kalian subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa di like, komen, di subscribe juga. Selamat menonton! Kayaknya biar makin panas kita goyang dulu kali iya ya. Iya dong, panasin goyang dulu dong. Musik! Kita joget dulu biar pada lentur-lentur badan-badannya dong. Wika, kamu harus mengeluarkan auramu menjoget gitu dong. Gimana coba sih katanya? Lu punya aura ya, joget yang bagus. Jangan gak? Modus aja lu, gue tahu cewek lu di mana-mana. Jangan. Jangan-jangan Wika. Emang iya? Iya. Ayo gak jadi deh, ih. Kamu mah semuanya mau. Udah aku mau joget aja. Joget aja dulu deh ya. Run. Musik DJ! DJ! Anwar gak dapet ya, enaknya. Enak. Gak apa-apa, walaupun Anwar gak menang ya, gue tetap semangat, tetap seneng. Ya iyalah, iya kamu dong. Gak dapet apa, ya, gak untuk nominasi kan. Anwar tau gak rasanya joget par gue di belakang Wika Salim? Enak. Kenapa? Enak. Bukan enak lagi, Pak. Ntar gantian deh. Mau lagi gak lagunya? Mau udah, lagi? Udah, Pak, udah. Enggak, udah deh. Pokoknya malam ini tuh aku senang banget ya, apalagi kita bertiga tuh ya. Dikasih kesempatan buat jadi pembaca di kategori lagu popdut paling di hati. Waduh, bentar. Kenapa kita? Di sini aku niatnya cuma berdua sama Kak Wika Salim. Aku mau deket sama dia berdua. Lu ngapain? Lu tuh udah jadi nominasi. Dan lu ngapain sekarang mau membacakan nominasi? Ngapain? Atap, lu artis baru jangan macem-macem. Lu belagu di tendang TV. Gak ada baru, gak ada lama. Gua di sini, di sini. Udah. Jangan rebutin Selena Gomez gitu dong. Jangan gitu dong Kak Wika. Gimana lagi? Selena Gomez itu gimana? Selena Gomez. Aduh asik. Pargo ya. Lagian kalian berdua ngapain sih? Gak usah berantem-berantem, kalau ya, kalian berantem mulu aku keluar nih. Jangan dong. Ya makanya. Masalahnya aku mau sama kamu berdua tadinya. Dia kan udah jadi nominasi. Udah bareng aja sih bertiga. Udah menang tadi, coba. Enggak, dia gak menang. Udah. Jangan berantem ya.